Jangan lupa lur, subscribe channel Brigadir TW. Brigadir TW, Teguh Widodo. Canggih sampean, mantap. Wah. Ini dari belakang lur. Awas, Bang. Kalem-kalem. Wedi apa kowe? Wedi apa? Ora dimburi bae. Halo, sedulur. Wong Pekalongan. Khususnya Pekalongan pinggiran. Wong Kandang Serang. Ini adalah vlog jalanan Wong Kandang Serang. Khusus jalan-jalan yang ekstrim. Nah ini jalur jalur hutan nih. Tadinya jalur penebangan pohon pinus. Karena di lokasi sini dulu bisa dinaikin trek, tapi semenjak musim hujan ini trek udah nggak bisa lewat. Akhirnya bingung nih. Solusinya bagaimana untuk melangsir pohon-pohon pinus yang sudah ditebang agar bisa dimuat. Disiasati menggunakan traktor. Ini traktornya monster lur. Monster traktornya. Jadi ini perjalanannya cukup jauh sampai ke atas sana. Makanya saya apa namanya akan mengambil dokumentasi video dari dekat aja. Karena akses jalannya susah ini. Kalau pakai kendaraan juga susah. Ini sangat indah nanti. Ini sambil nunggu yaitu traktor lewat. Saya akan berusaha naik ke atas nanti sama temen. Nah ini temennya ini. Nah. Ini penguasa hutan. Penguasa hutan Garung Wioro. Wah, Pak Koboy. Mantap. Wah, mantap ini penguasa Garung Wioro ya. Iya. Mantap ini beliau ini adalah penguasa hutan pinus. Pokoknya kalau ada penebangan sini tenaganya beliau luar biasa, coba ototnya. Wah, ototnya. Wah, mantap kan. Ini Pak Irfan. Iya. Ini trik berarti nggak bisa lewat ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus pakai traktor ya? Harus pakai traktor. Iya, ini melangsir. Sekarang traktornya lagi naik ke atas menuju ke lokasi. Oh, berarti kita tunggu sini aja nanti ya. Iya, oke. Kayak apa jalannya? Biar masyarakat melihat. Iya. Kan wong Jawang ini kan jarang ana traktor mlebu areng kahutanan. Kahutanan ya. Nah, ini ya lur ya. Ini beliau Mas Irfan Guagah ini. Wah. Ini nanti saya ditemenin beliau mau dilintasi nih. Selamatan pasti seru ini. Oke, kita nunggu sini. Saya udah kempis-kempis jalan ke atas. Santai dulu. Nah, ini jalannya lur. Ini di Pulau Jawa kayak di Pulau Kalimantan. Bikin konten lur, aduh. Dari pagi loh sampai sekarang ini belum kelihatan traktor membawa kayu. Gila nggak? Sampai kesel. Sampai kesel lur. Ini saya dari bawah ke atas ini udah 2 kilo jalan kaki belum nyampe nih. Belum ada tanda-tanda traktor mau turun. Ini tetap saya tungguin demi konten. Semoga yang melihat channel ini bisa terhibur dan memberikan hiburan yang cukup ekstrim. Ini jalannya di tengah hutan lur. Akhirnya ditunggu-tunggu datang juga sebelum hujan ini. Udah mulai traktornya datang lur. Mantap ini lur. Belum hujan nih, udah mulai turun. Bos. Di pinggir jalan bos, pinggir jalan. Kalau ngomong, abdi sote yang lon-lon ini. Kita akan lihat nih. Suruh pelan-pelan nih ngomong. Ayo ngomong. Oh ya orang rumah.
sebentar lagi turun nih lur. Karo dawe ape kon mandek nih. Ini udah mulai kelihatan tuh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang lur. Aja di tengah-tengah, ketabrak. Mantap bro. Oh. Katon. Ini adalah traktornya nih. Luar biasa bro. Mengerikan nih. Mantap. Mantap bro. Ya sabar. Tuh, traktornya bro. Tanpa melihat jalan, bisa. Sopirnya ketutupan kayu bro. Ekstrim. Wuh, mantap. Santai, santai. Ini sopir tidak sama sekali tidak melihat jalan, bro ya. Sopirnya tidak kelihatan jalan karena tertutup kayu tuh. Itu hanya pakai rasa. Cuma pakai kira-kira. Gila nggak itu? Tanpa melihat bisa jalan sendiri itu. Edan enggak? Oh. Sopirnya tidak bisa melihat jalan tapi terus berjalan. Oh. Ora weruh, Dik. Ora weruh. Gila kan ora weruh sopir. Bener sampean. Ngeri ya? Ngeri banget pasti ini ya. Ah, jeneng ngarep ya, Pan? Ah, jeneng ngarep. Ketabrak kok. Oh. Tobok kesiliting lah. Mantap, mantap. Mantap, lur. Nih, melangsir kayu dengan traktor. Sopirnya tidak bisa melihat jalan tapi masih bisa terus. Mantap. Canggih sampean. Mantap. Wah. Ini dari belakang, lur. Awas, Pan. Kalem-kalem. Wedi apa kowe? Wedi apa? Ora dimburi bae. Ngeri, Bos. Cukup ekstrim, Bos. Tuh sopirnya tidak bisa melihat tuh. So.
akhirnya sampai ya. Sampai bro, ayo maju. Maju dalan ra iki. Kayak konten ora monster.